Wah gila sih ini anak dua. Kasih gue gak tega ngeliatnya, asli gak tega. Ini udah bocor, ini walaupun sokul tapi sebenarnya basah juga ini. Ya, kalau tisu-tisu tolong tisu. Tepuk tangan buat Cici, mimiknya, ya ampun. Ini adalah... Cici kamu luar biasa deh, bener-bener. Hai, ketemu sama kita bertiga, geng. Moci, Mita, Ocha, Iksan Akbar. Hadir kita di sini di MOP Reaction. Kali ini kita punya sesuatu yang baru, fresh from the oven dari kakak Betran pastinya. Nah, penasaran ya kira-kira ya, apalagi sih sebenarnya akan membuat kalian terperangah. Kita sebelum masuk nih ke videonya untuk hari ini, kita mau ngucapin selamat untuk kakak Betran atas dirilisnya single terbarunya. Dan judulnya adalah Deritaku. Kalau dari judulnya aja gue mau gitu. Si cengeng. Gak usah lama-lama ya, semua orang nunggu. Kayaknya pada kesel gitu kalau kita ngomong melulu ya kan. Benar. Langsung aja kita lihat ini dia, kita react video dari kakak Betran Deritaku. Betapa sakitnya hatiku kehilangan kasih dan sayang. Jadi boneka mampang. Lah ini boneka mampang, Wak. Boneka mampang sebutannya tuh boneka mampang yang selalu aja di mampang itu. Oke. Kayak apa ceritanya, kita lihat lagi nanti ya. Cari nafkah demi sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hirup kebebasan dari segala derita. Aku merinding lihat Talia ya, Talia natural sekali loh. Asik, natural dan gue mau nangis kan. Ya udah, kita lanjut dulu. Nggak lihat ya, dia dicemongin gitu. Dicemongin, bener. Lihat mukanya Mimi kita lihat tuh. Ku tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku, ku pasrahkan hidupku kepadamu. Ku lewati hari-hariku dengan mencari sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hirup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku, ku pasrah tega ngeliatnya, asli gak tega. Ini udah bocor, ini walaupun sokul tapi sebenarnya basah juga ini. Ya, tisu-tisu tolong tisu. Ini gimana? Kalau gua kan laki-laki ya. Kalau anak laki harus tahan ya main gini-gini. Ini emak-emak kebetulan jadi langsung gitu. Tapi ya. Benar. Menurut gua acting Talia sama kakak Betran ini menurut gua udah enggak usah diragukan lagi. Natural ya. Natural banget. Karena emang in real life ya di kehidupan nyata mereka bonding banget buat si kakak Cici ini. Memang deket gitu. Berantem bareng, jahil-jahilan bareng, ini bener, sih. Bener. Jadi begitu disuruh acting, walaupun lihat deh, sampai ke pinggiran trotoar gini dapat mereka menurut gue. Iya, bener. Iya, jadi kayak pas ngeliat kayak gini tuh memang udah apa adanya banget bener. Gitu kan. Dia dan kita bertiga sama-sama merasakan vibrasi yang getar-getar itu. Sama, yang kayak di sini ngejalar itu ngerasain. Iya, kalau tadi pas... Asli. Pas si Talia keluar terus digandeng minta duit sama pemotor gitu tuh.
langsung bergetar hati gue lo, karena gini, ini adalah satu hal yang sering kita lihat juga di Jakarta Raya. Betul. Ini kan ya. Dan ketika kita ngeliat gini, oh iya ya, begini loh realnya tuh ya begini loh. Yes. Kita lanjut ya. Buat Cici, mimiknya, ya ampun. Ini Cici, adalah... Cici, kamu luar biasa deh, bener-bener. Bo, kalau emaknya sama bapaknya emang darah seninya udah ngalir ya. Itu pasti ada di darahnya si Cici juga, lihat ya. Kayaknya gak susah untuk apa ya, untuk mengarahkan ini udah ya. Jadi kayak langsung... Jadi aja gitu bawaannya. Iya, dapat banget gitu, apalagi tadi pas ngelus-ngelus kakak Betran. Walau ini kan sebenarnya ceritanya tanpa audio ya. Enggak ada dialog, tapi kan pada saat ngejalanin ini syutingnya dia ada dialognya. Kakak sabar, Kakak tapi belum dapat foto. Waduh, ya ampun. Kita lanjut ya. Beneran deh, itu eh pengen nanya sama krunya sebenarnya yang direct bagus banget. Sarwinda ada ibunya. Tapi gue dateng. Ya hebat ya. Jangan diomelin dulu kan. Enggak. Enggak dong. Tapi kayaknya enggak ya, karena kalau menurut gue sangat natural sih. Dia bukan ada unsur kayak dia keterpaksaan ya. Iya, iya. Jalan aja gitu ya. Ibu mau buang ingus dulu kali, mungkin sedih banget ibu. Beneran deh. Neng Mita, enggak, karena emang Mita ini halus, halus pisan. Bener. Tapi emang benar menurut gue lagu ini dan video klip ini ya akan menjadi sasaran empuknya para mama-mama yang relate sudah punya anak. Anak apalagi seumur kalo, gini ya kan, waduh udah langsung blar. Gue aja sama Ocha yang belum punya anak ngeliat ini ada geter, terutama ngeliat mimik-mimik dari Talia. Bukannya kakak Betran gak bagus, kalau kakak Betran ya ibaratnya udah ngartis lah ibaratnya gitu ya. Gue gak ngerti ya, maksudnya mengarahkannya seperti apa. Pertama, natural, tidak terlihat ada keterpaksaan atau apapun. Yang kedua, semuanya sesuai dengan liriknya, gitu kan? Menggambarkan gitu. Liriknya. Jadi bagi gue, pas banget. Dan somehow ya kakak Betran di sini ketika lagi acting, dibandingin kita biasanya melihat dia nyanyi gitu, kayak jadi tiba-tiba dewasa gitu kan? Iya, jadi tiba-tiba lebih gede dari biasanya gitu kalau menurut gue. Nah ini gue juga salut buat tim MOP Channel dan yang membuat video klip ini, karena warna video klipnya bagus banget tim produksinya. Kostum dan makeup Betran sama Talian juga bagus. Enggak lebay gitu ya. Gue yang tiba-tiba cemongnya sebuka karena mau jadi jendela, mau jadi apa namanya anak susah. Tapi ini pas banget aja, lihat cemong-cemong di bajunya kakak, di mukanya Talia, rambutnya si Cici Talia juga. Ketika ini cara dia mencium, dia kayak ya memang dari hati, ngerti gak sih? Oke, bagian paling favorit dari video klip ini. Oke, gue harus bilang kalau bagian paling favoritnya adalah ketika adegan ada anak sekolah lewat. Dan dimana Talianya itu melihat, di situ bener-bener langsung kayak pakai teks, aku mau sekolah kakak, gitu loh, ngerti gak sih? Tanpa harus diungkapkan dengan kata-kata. Dan abis itu langsung disurprising bahwa uang yang dicari itu memang untuk menyekolahkan adiknya. Betul, walaupun mesti panas-panasan, pakai kostum boneka mampang, ujrat-ujratan, dan dihujat mungkin sama pengguna jalan raya. Kalau gue scene paling favorit adalah begitu Cici nangis tadi. Itu terakhir, ya. Itu gue kaget sih. Itu bener-bener, wah ini bisa banget deh actingnya. Oh satu lagi sih gue pas kakak Betran ngebuka itu si apa? Topeng bonekanya sih, waktu gue
itulah loh yang terjadi di Jakarta Raya ini gitu loh. Sebegitunya loh, lu kata enak di dalam situ. Betul. Tapi ya kan? Ada fan-nya yang ada kipas angin tau. Ada. Bener. Oh ada tingkatannya nek, kalau mau agak ini. Katanya ada, harganya beda lagi katanya kalau ada kipas angin. Iya, gue juga pernah. Oh serius lo, Bo? Kok lu tau sih, Bo? Lu pernah jadi boneka mampang gitu ya? Itu yang dipinjem kostum gue. Enggak. Aduh episode kali ini kayak roller coaster ya. Kita menangis dari lagunya karena suaranya kakak sudah tidak bisa diragukan lagi. Liriknya juga menyentuh menurut gue. Betran nih. Yang bikin siapa sih ini lagunya? Ayah. Ben yang bikin. Oh ayah kandungnya. Ayah Betran yang di Flores. Wow. Ayah kandungnya bikin. Jadi merinding. Ya pantesan sih. Benar-benar jadi klik banget ya. Dan menurut gua Betran ini segmennya udah jelas banget pasti ya, lagu sedih pasti kena ke ibu-ibu. Melo-melo gitu ya. Betul. Nah, kita ini masih ada ujungnya enggak sih pada kiss dong terus selesai kita lihat. Cuma kita lihat tuh. Abis wah. Abis wah. Makanya ya. Tepuk tangan lah buat Cici Talia dan juga Koko Betran. I love. Gua yakin ini begitu tayang di MOP channel ya. Hitnya, viewsnya pasti berjuta-juta ya kan? Kalau lo ngeliat story-nya nih ya, kalian bersyukur semua. Bersyukur. Ya, sabar. Orang lain hidup pakai boneka mampang, panas. Sabar, mantap. Hashtag bless. Betul. Jangan sampai ini kembangnya jadi ngembang. Iya, bener. Aduh, udah kuncup nih kalau sedih. Kuncup kembang. Baiklah, itu dia tadi reaction dari geng Mochi untuk rumah kita yang dibawakan sama Kakak Betran dan juga Novita Dewi. Sabar ya, ngeliat mungkin Kakak Betran dengan lagu lainnya, duet-duet lainnya pasti. Juga. Ya siapa aja nih yang mau kita kasih reaction? Hey, lagu jangan, yang mana aja? Benar, tunggu jangan penasaran. Nanti kita juga bakal kembali lagi hadir gitu. Di MOP Reaction makanya semuanya buat Bento X Bensu dan juga MOP Lovers. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Tolong jangan bully kami karena ini pekerjaan kami. Emang saatnya kami harus banyak ngoceh. Kalau mau nonton video klip fullnya ada linknya. Jadi tetap menjadi subscribers dan juga penonton setia dari MOP channel. Ya nyalain dong bunyi bellnya ya. Baiklah kalau gitu kita pamit geng Mochi. Kita. Iksan, kita ketemu lagi another episode of MOP Reaction. Bye.